Ini impor dari Korea. Iya. Berapa satu ini, Bang? 120 ke Cibidang. Oh, tidak. Aduh, baju-baju sosial media. Apa tarifnya beda, Bang? Asia ya? Tapi kalian di sini walking tour di sini enggak bosen sih, karena memang luas dan dingin. Iya, kita ke jembatan. Welcome my friends. Kali ini aku mau ajak kalian walking tour ke Pasar Tanah Abang. Iya. Kita dikawal sama Mas Nandar nih. Yang copet. Doi. Oh. Komen enggak datang? Komen enggak? Lagi libur. Ini hari biasa ya, rame banget ya. Rame banget, apalagi bulan puasa nanti. Iya. Jadi udah menjelang bulan puasa aja udah rame banget. Dari daerah itu udah mulai. Oh, dari daerah juga ya. Dari daerah. Kalau sebelum bulan puasa daerah semua. Uh-huh. Nah, nanti kalau udah puasa mah lokal. Iya. Orang luar yang mandiri aja. Yang orang-orang sini aja, Jakarta khusus. Iya. Jarang kalau orang daerah itu puasa ke sini. Oh, gitu ya. Jarang. Ini ngangkut apa nih, Bang? Ini apa namanya? Bahan. Oh, bahan. Nah, baju-baju juga. Baju-baju. Nah, ini nih. Ini gedung utamanya mana nih? Ini metro, Tanah Abang. Metro ya. Oke. Okay. Jadi friends, aku ditemenin Mas Nandar nih ya. Nih Mas Nandar kan lebih ngerti daerah sini, jadi aku bersyukur dia temenin nih. Ini kita masuk ke Metro Tanah Abang, pusat grosir fashion. Kalau ini apa nih, Bang? Oh, sebelah situ? PMTA ya, Pusat Mode Taman Tanah Abang. Oh, ini kita masuk ke pusat grosir fashion. Waduh, crowded banget. Oh iya. Ini ya metro ya. Ini fashion-fashion, ini kebanyakan pakaian wanita ya? Iya. Oke, kita ke mana? Ke belakang. Mall ya, sama belanja batik pasangan ya. Buset, ini crowded banget ya. Nih banyak baju-baju gamis. Ini lantai dasar blok A nih. Oh iya ya, karena ini menjelang Ramadan jadi rame banget sih. Iya, kita naik ke atas lewat jembatan ya, Bang. Iya, oke. Okay. Didominasi dengan baju-baju gamis, guys. Halo, Boji. Halo. Kalau ini harganya harga grosir apa gimana, Bang? Grosir. Lebih murah ya. Tapi satuan juga bisa eceran. Oh, gitu. Kayak baju gamis gitu pasarannya berapa di sini? Ratusan. Oh. Ini apa nih yang dibungkus nih? Orderan ya? Iya, orderan. Kirim keluar kota ya? Benar. Wih, di banyak banget. Ke jembatan aja ya. Iya, kita ke jembatan.
banyak belanja. Tapi enak sih di sini, walaupun rame ada AC-nya. Adem. Iya. Dingin banget bener. Sentral AC-nya bagus. Jadi sini enggak hanya grosir ya, eceran juga bisa sih. Bagus nih guys. Celana jeans. Oh, next sale lagi ya. Di sini brand-brand bajunya nih dari luar apa lokal nih? Lokal ya. Waktu COVID kemarin 2 tahun sempat vakum ya. Bener sama sekali nggak ada kegiatan. Buset. Ini langsung signifikan banget perbedaannya. Ini kita mau menuju jembatan. Lantai 2 nih. Kita masih explore gedung A. Oh, ini udah mau tutup. Karena buka dari jam 6 pagi sampai jam 5 ya, Mas. Ada juga yang udah mulai tutup sih. Dan ini katanya terbesar di Asia Tenggara, benar nggak sih Mas? Apa di Asia nih? Asia ya? Tapi kalian di sini walking tour di sini nggak bosen sih, karena memang luas dan dingin. Oh, blok A tutupnya sampai jam 5. Ada yang jam 6 juga. Oh, sorry bang. Bedanya apa nih bang dengan blok lainnya gitu? Bedanya semua fashionnya beda-beda bang. Oh. Oh. Kalau di blok A itu campuran sama gamis, ada juga baju-baju yang biasa. Ini kemana nih? Ke jembatan? Ini jembatan. Oh. Ini ke blok A-nya. Oh, itu ke blok A? Nah, kalau pergi. Eh, ini tadi metro ya berarti? Iya, metro. Oke, jadi kita ke? Nah, kita ke ini aja. Sekali lagi, tapi ke blok A aja dulu. Iya. Oh, ini masuk blok A. Tadi kita dari metro. Oh ya, ini blok. Berarti barusan blok A dong. Oh, blok A mana? Oh. Ini bro. Ini dong. Iya, tiket ke Imai, yong kan? Terus kita ke blok A ya. Iya. Oh, tadi itu metro ya. Cuma ada tulisan aku lihat blok A tadi.
Permisi Kak, sorry ya Kak. Oh, Ima isi ya. Oh, ini yang menuju blok. Ah. Pura ya. Blok A, blok B. Oh, oke, okay, ini. Ini sih. Kayak pembiayaan waktu itu. Sorry Kak. Standarnya ya Ciris. Oh iya ini. Iya. Oh di sini di blok A-nya ini banyak baju anak-anak ya. Iya benar. Khusus baju anak-anak nih di blok A nih, Ground Lost D. Oh di atas campuran ya. Dan sablon juga ada di sini. Oh gitu. Ada sablon. Oh ada sablon juga ya. Oke. Ke atas ya, boleh. Hai. Kalian mau lipat enggak? Kalau kalian mau gua lipat-lipat. Kita ke atas menuju blok A. Blok A. Blok A lantai 1. Lantai 1. Nah, ini dewasa. Ada campur anak-anak. Iya ya. Berarti ya metro tadi itu lebih fokus ke ini ya, gamis sama baju muslim ya. Hey, sorry Kak. Ini agak senggol dikit soalnya sempit sih. Gila rame semua ya. Ini nanti menjelang lebaran ada libur. H-minus berapa tuh biasanya? Oh gitu. H-minus 1 masih buka berarti ya? Enggak semua. Oh enggak semua iya. Pasti ada yang mudik lah. Ini masih blok aneh. Oh ini campur sih anak-anak, dewasa, pria juga ada, wanita, ini campur. Ke atas kemana tuh? Sama campur juga. Oh sama campur ya. Oke mending kita ke blok ya, benar blok B. Habis blok B baru ke PMTA ya. Nah ini baju koko nih. Oh batik juga ada. Meja iya. Levi's Levi's. Dan kesannya di situ tuh nyaman ya, maksudnya karena dingin sih ya. Dingin ya. Iya. Gak kayak di mall. Iya. Jadi walaupun keliling-keliling tuh nggak bosen. Iya. Tapi kalau kebanyakan orang, artinya kurang.
Oh ya, karena banyak paru padat ya. Iya, oke, jadi ini ke atas. Oh ya, tadi set grosir ke meja pria, t-shirt. Oh, ini udah blok B ya. Kita ke PMTA ya. Iya. Dari namanya aja kayak lebih keren-keren di sana koleksinya ya. Iya, benar. Udah waktu sini aja. Nanti gua mau sahur lah, jam 3. Sahur bareng yuk, sekarang, Mas. Tentang ya? Hah? Enggak sih. Enggak ya? Iya. Oh, blok B sini. Blok A. Sana iya. Kita keluar dulu. Ini jembatan blok A. Ini jembatan? Iya. Kita potong 100.000. Maaf kesentuh, sorry. Kesentuh, coy. Mau ini doang ya. Sama kayak pokoknya kalau gak suka sama kepono. Ini banyak tutup apa gimana, Bang? Ini udah banyak tutup. Oh. Oh, ada yang disewain dijual juga ya. Itu kan tuannya. PMTA. Yang sebelang tadi. Iya. Dua tahun lagi tadi itu. Di sebelah sini banyak yang dijual atau disewakan ya. Apa agak sepi kali ya yang ngakses? Hah? Oh, corona. Iya. Oh, lumayan juga kena imbasnya ya. Oh, sini banyak ya. Yang kosong bener loh. Termasuk bagus lah ini ya. Nggak sebanyak dulu ya. Oh, ini yang tutup. Nah, ini beroperasi tapi udah tutup duluan ya. Lantai 2 ya. Kalau kita mau balik lagi ke apa namanya,
bawa ke Blok B, kalau sini lagi. Oke. Iya, jadi gimana? Mau balik lagi, kita mau ke Blok F. Mending ke PMTA aja ya? Ini PMTA. Eh, udah sini ya? Oh, bawa itu lantai dasar udah ya? Iya, lantai dasar mau lihat. Oh, boleh? Boleh, boleh. Uh-uh. Tanggung. Nggak berasa ya udah keliling 3 blok ya. Luas loh ini. Eh 4 ya. Metro A B MTA ya. 4 loh. Nggak berasa sih. Awas nyangkut plastik. Oh ini campur. Dan bedanya dengan blok AB dan metro di sini PMTA apa ya? Dia campur sih. Apa tarifnya beda bang? Gitu ya. Karena agak beda sih dari kelihatan looknya aja udah ini ya beda. Iya. Lebih cerah juga sih. Ini kita udah di PMTA Pusat Moda Tanah Abang lantai 1. Sekarang ke Blok F. Kenapa bang? Bisa biji ya. Buat? Oh, buat penyeberangan aja ya. Ini nih bang. Oh gitu. Jadi udah nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat ya. Ini jam 4 nih. Buat akses ke Blok F-nya ya. Jadi melalui Blok A dan B ya. Ini ke arah stasiun Tanah Abang. Nah, itu yang Blok B. Iya. Tadi susah. Nanti kita muter lagi. Oh. Tutup semua. Gak bisa akses lagi, mesti keliling ya. Berarti emang parkir bagusnya apa ya? Sesuai bloknya dikunjungin ya. Tapi setiap bloknya ada parkir ya. Yang paling enak parkirnya di mana tuh bang? Di atas ini ya. Oh di atas ya. Bagus nih dan. Ini enak aja.
Iya. Lewat. Oh, sini ya. Ini kalau aku sendiri karena nggak hafal nggak pernah kesini, nyasar sih muter-muter di tempat. Iya, emang luas banget ya. Oh, ini buat sporting goods di sini. Sorry ya, Mas. Ini buat yang cari kaos olahraga, celana olahraga. Ini pusatnya di sini nih. Blok B, lantai 1. Oh iya, ini buat sablon ya. Itu langsung jadi ya? Iya, langsung jadi. Iya, kedai sablonnya di sini nih. Wah keren, jadi tahu nih. Langsung jadi. Ini khusus nih buat kaos olahraga ya. Printing juga nih. Iya. Langsung sablon, oh bener-bener ya. Beli yang polos. Terus kalau misalnya punya merek atau nama sendiri bisa di sini ya. Ini keren guys. Iya. Oke, kita lanjut ke mana? Fashion ABG. Overall jaket Korea 120.000. Ini dari luar, Bang. Hah? Ini impor ya? Ini impor dari Korea. Berapa satu ini, Bang? 120. Wih, bahannya mantep ya. Oh, jadi bisa bolak-balik ya. Jadi orang gak nyangka kita pakai jaket yang sama ya, Bang. Iya, benar. Ini kotor bisa ininya. Oh. Oh, ini nama tokonya apa nih? Toko Teddy Jaya. Teddy Jaya. Iya, Bapak. Oh, yang itu tokonya. Nyaman. Oh. Wah, ini tapi bagus loh bahannya ya. Bahannya apa nih, Mas? Itu TikTok. Aduh, ini baju buat sosial media. Ya. Tapi benerin dari luar. Iya, benar banget.
Wah, worth it banget, Tes. Masih bisa ditawar dong? Oh. Ini berarti bisa satuan? Iya, bisa satuan, bisa lonceng. Kalau lusinan lebih murah lagi? Enggak, sama aja, Pak. Sama aja? Iya, sama aja. 120 loh. Udah paling murah, Pak, 120. Mas, kita keliling dulu ya. Ini aku udah tahu pasti ajak teman di sini. Thank you ya. Lancar ya. Di mana nih? Blok. Nomor berapa? Nomor berapa? Oh, jadi buat di sininya untuk apa namanya? Kan tokonya di sana. Oh, grosiran sini. Oh, dia grosiran di sini nih. Tokonya di sana. Blok apa? Blok A. Blok A ya. Iya. A berapa tuh ke bawah? Ke kiri ya di situ. Masih ya? Udah sampai di situ ya. Masih. Soalnya kalau yang berbau Korea tuh orang Indonesia tuh demen banget, cuy. Kita langsung ke F aja lah. Heeh. Oh. Kasihan juga Mas Nandarnya. Tapi tadi memang dibilangin Mas, kalau kesini itu memang ajak orang yang udah paham iya, lingkungan sini ya, iya, lebih aman ya. Dan juga yang nggak capek lah. Iya, gitu. Karena nyari-nyari sendiri tuh nggak bakalan nemu deh. Tapi hati-hati juga guys, tas emang harus taruh di depan gitu ya, waspada namanya. Orang kan kita nggak tahu ya, dimanapun tempatnya kan, di luar negeri sekalipun ya tetap. Oh, kita tembusnya sini aja ya. Oh, iya benar, ke bawah aja. Oh, kita ke bawah kan. Oh, ini. Oh, ini tas-tas nih. Iya, tas-tas. Tas wanita mah bu, buset. Baju koko banyak sini. Campur iya. Oh, baju pria wanita, baju muslim, campur di sini. Ini ya, seberang ini ya, Blok F. Oh, di sini. Nah, tadi kita kalau tadi atas ini laut ya. Oh, situ. Oh, iya, iya. Sana, guys. Kita lewat bawah. Ini kita udah di Blok F nih. Oh, kalau di Blok F memang gak ada AC-nya ya. Nah, bedanya situ. AC-nya habis sembako, Pak.
Ini nggak ada AC guys, jadi agak-agak keringetan sih. Oh di sini campur deh kayaknya ya. Ini campur baju anak-anak, baju wanita, baju pria, batik. Iya ini. Selimut, cover, bed cover ada. Mukena juga nih. Kayak, oh gordeng sini. Isi. Oke, okay, udah tembus keluar. Nah. Oh, ini masih blok F ya. Wah, angkut lewat sini juga. Enggak, ini cuma ngambil barang. Oh, ngambil barang. Kirain jalur akses angkut sini enggak ya? Itu karena ngambil barang jadi boleh masuk. Iya. Oke. Kita di belakang blok E. Oh, oke. Okay. Sekarang kita keluar ya. Kita keluar ya. Oke. Okay. Tapi rame semua ya, merata ya. Nanti pusat rapas rame-ramenya tuh pas apa nih? Puasa. Puasa ya? Puasa menjelang dapat 2 minggu lah. 2 minggu menjelang lebaran ya. Nah ini buat yang masih keburu sekarang, mending sekarang sih. Hari Minggu ya? Eh, Minggu tutup kan ya? Minggu buka tapi nggak sebanyak hari biasa ya? Iya sih. Nah, kita udah gedung Blok E ya sana. Blok E, Blok G. Gedung apa? Blok G. Oh, yang itu. Oke. Okay. Itu kemana Blok G? Eh gedung apa tadi? E apa G? G ya? G. Oh, di situ apa? Sama juga grosir. Sama ya. Ya udah sini aja lah. Sini aja. Heeh. Nanti kita masuk lagi ke dalam aja ya. Apa mau kita langsung keluar aja. Lewat luar lebih seru juga nih. Walaupun macet. Inilah Jakarta, nikmatin aja. Lewat sini Bang Ngeri. Kita buat jalan aja susah. Iya. Apalagi yang bawa kendaraan. Enaknya di sini sih dia bawa kendaraan ya. Aduh, sorry. Yang jalan susah loh. Enggak, di sana berarti. Ini aku rasa bukan warga lokal doang sih Bang ya, dari luar Jabodetabek ya. Kalau ini kita di trotoarnya. Oh, di sini. Iya. Zain, ayo Zain.
pemadam guys. Jadi udah siap sedia kalau ada apa-apa, amit-amit. Ini apalagi kawasan padat ya, harus ada sih. Di trotoarnya aja udah full banget loh. Udah kita tembus lagi nih di depan. Oh, permainan klakson karena udah nggak sabar orang ya. Iya. Makanya kalau bawa kendaraan harus kesabaran sih. Iya. Mending jangan bawa kendaraan sih ya. Mungkin bisa parkir di mana, di Sarina ya, atau di mall-mall Grand Indonesia, Plaza Indonesia ya. Terus ke sini bisa naik jalan. Busway kan, atau jalan. Trotoarnya juga bagus kok ya. Jalan iya, enak-enak seru jalan. Tersiksa sih kalau bawa mobil sini bener. Iya, kan juga ada pernah bawa anak kita ya tuh. Anak bayi. Makin ramainya aja maksain, Pak. Anaknya sampai meninggal. Oh iya? Iya, lagi tahun maksain. Eh ini yang Bu, mantap tuh. Ini gedung parkir buat motor ya? Iya. Oh, buat karyawan. Karyawan mana? Pasar Tanah Abang. Oh, khusus karyawan ya. Jadi ini parkiran khusus karyawan. Buat ini umum. Umum. Tapi terbatas. Kebanyakan ya, kebanyakan karyawan. Karyawan ya. Gile. Udah satu gedung loh. Ini ke sana. Oh, tadi kita di situ ya, di dalam ya. Saran ini ya. Ya udah kita sampai di sini ya, Mas Nandar. Thank you udah ditemenin Mas Nandar. Sehat, sukses terus. Rezeki banyak.